Terima kasih Tuhan untuk hidup yang sudah Engkau beri untuk setiap kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan menebus kami, membeli kami dengan lunas. Engkau menjadi jalan untuk penyembahan kami. Engkau menjadi kebenaran di mana kami bisa menyembah-Mu di dalam kebenaran. Dan Engkau adalah Tuhan yang hidupnya kami sembah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau sama-sama Tuhan dibentuk oleh firman-Mu. Sampaikan firman-Mu dengan sederhana Tuhan, ini Roh Kudus waktu-Mu untuk menerobosi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu dan kami murid-murid-Mu siap untuk mendengar. Anak-anak Impact Youth yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Kita buka sama-sama dari Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan, sebab mereka semua telah dipanggil dengan nama-Ku. Mereka Kuciptakan untuk mengagungkan Aku. Jadi jelas Yesaya 43 ayat 7, kita diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Dan dalam bahasa aslinya mengagungkan itu adalah menyembah. Memberikan persembahan terbaik, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Beberapa minggu lalu Pastor Felix menyampaikan mengenai bahasa asli dari penyembahan adalah proskuneo. Ada salah satu artinya adalah mengagungkan Tuhan. Kita diciptakan, di sini jelas, kita diciptakan untuk satu tujuan, yaitu menyembah Tuhan, bukan untuk tujuan yang lain. Jadi itu kerinduan Tuhan punya hubungan sama kita. Tuhan yang menciptakan kita, bayangkan, Dia menciptakan langit dan bumi dengan ucapannya. Dia menjadikan sesuatu dengan kalimat yang keluar dari mulutnya, dengan firman-Nya semua jadi. Dia melibatkan tangannya ketika menjadikan saya dan saudara, semangat teman-teman. Impact jadikan sama Tuhan dengan tangan, tapi semua alam semesta ini jadikan dengan ucapannya. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Dahsyat itu, Tuhan pencipta itu rela mati untuk yang diciptakannya. Bayangkan segala pelanggaran kita, kebobrokan kita, bahkan kita bisa mengatakan kita menikam Tuhan Yesus dengan pelanggaran kesalahan kita, tetapi Tuhan rela menebus saya saudara untuk menjadikan kita kembali menjadi penyembah. Nah, Lukas 4 ayat 8 dikatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Di Alkitab dikatakan Yesus itu head to headnya itu sama uang, mamon. Tapi banyak banget Tuhan-Tuhan yang lain dalam kehidupan kita, hobi kita, bahkan pelayanan kita, kesibukan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Kalau segala sesuatu yang sebetulnya Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, tetapi kita menomorsatukan yang Tuhan percayakan, kemudian menomorduakan Tuhan, itu semua menjadi Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan dengan jelas mengatakan, haruslah kepada Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah kita menyembah dan berbakti. Karena pada perjalanan kehidupan kita, meskipun kita udah ikut Tuhan, kemudian Tuhan memberkati kita dengan suatu, dengan talenta, dengan hobi, dengan pelayanan bahkan, kita bisa sibuk pelayanan, tapi kita gak punya waktu dalam penyembahan keintiman dengan Tuhan. Sehingga pelayanan itu bisa menjadi idol kita. Nah, untuk itu Tuhan menjelaskan bahwa hanya kepada Tuhan. Nah, kita mau lihat penyembahan yang sejati itu yang berpusat kepada siapa? Beberapa waktu lalu saya mengikuti beberapa YouTube dari Impact Youth ya, juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Pastor Ken Sokerta Pehiru, juga Pastor Felix, bahwa penyembahan kita harus berpusat kepada Kristus. Karena apa? Karena Wahyu 5:12, Tuhan yang dahsyat tadi, yang rela mati buat saya dan saudara. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi hanya Tuhan Yesus yang layak mendapatkan penyembahan kita. Jadi penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar, penyembahan yang hanya berpusat kepada Kristus.
Saya bersyukur ketika Tuhan berikan kesempatan saya dalam pelayanan penyembahan sejak tahun 2000 dalam praise and worship. Saya jatuh bangun di situ, saya banyak belajar, gagal. Ketika dalam sebuah pelayanan dipakai Tuhan luar biasa, kemudian ada orang yang, wah kamu luar biasa. Pertama kerendahan hati itu rasanya, wah dijaga banget, wah karena baru awal pelayanan. Tetapi setelah pelayanan begitu sibuk, hampir setiap minggu, dan tidak ada jadwal kosong, dan wah ternyata pelayanannya tuh dipakai Tuhan luar biasa. Kemudian orang yang bicara terus banyak banget kepada kita, tentunya menyemangati kita dan berterima kasih atas pelayanan kita. Kadang-kadang saya pernah berpikir, wah lumayan juga ya kita suara gue, ternyata lumayan juga ya. Wah, jadi yang tadinya betul-betul kita merendahkan hati kita, diri kita, karena kita tahu talenta itu dari Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Tapi seketika tuh bisa jadi kita, boleh lah sekarang Tuhan nikmati nih pujian itu. Ternyata penyembahannya sejati itu bisa dikotori ketika kita sibuk dengan pelayanan, itu menjadi sebuah rutinitas, bukan menjadi sebuah keintiman bersama dengan Tuhan. Bahkan teman-teman di present worship, worship leader, itu bisa sangat tergoda untuk itu. Yesus harus menjadi pusat penyembahan kita. Amin. Ini adalah true worship kalau Yesus menjadi pusat penyembahan kita. Bukan, wah, brother kalau keyboardnya nggak merek yang ini bisa nggak? Aduh, nggak deh, ikut impact ruangannya kan lebih besar, main hall. Kayaknya kalau penyembahan itu ruangannya nggak besar tuh nggak gimana gitu. Jadi pusat penyembahan kita itu ruangan kenyamanan kita, tim yang melayani di depan. Aduh, bukan tim yang kemarin ya, ini udah mix ya. Udah aku ke tempat yang lain deh. Pusat penyembahan kita haruslah Yesus. Mau pakai gitar akustik aja, mau maaf sound systemnya mati, AC-nya mati, kalau pusat penyembahan kita itu Tuhan Yesus, itu nggak akan jadi masalah. Sulit dibayangkan, tetapi ketika Tuhan berikan kami kesempatan juga Pastor Felix sama teman-teman yang lain melayani di pedalaman, maka teman-teman akan melihat di sana itu mereka bisa melayani dalam kesederhanaan. Karena mereka tahu Yesus menjadi pusat penyembahan mereka. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau sebulan ini saya sudah diajari, saya sudah diberkati dengan tentang the true worship, penyembahan sejati. Gimana saya supaya tahu bahwa apa yang saya lakukan selama ini, hubungan intim saya dengan Tuhan, itu bisa terlihat. Nah sebelumnya kita lihat kembali definisi dari penyembahan sejati yang saya temukan di Alkitab, dari Yohanes 14 ayat 23. Menurut saya setuju dengan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 23, inilah penyembahan yang sejati. Karena ini komplit banget teman-teman. Kalau Yohanes 4, ya kemarin yang dibahas ya, itu memang tentang worship. Tetapi ini tidak tertulis penyembahan. Tetapi inilah yang ada dalam penyembahan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi penyembahan itu, kita mengasihi Tuhan. Dan kalau mengasihi Tuhan, kita menuruti firman-Nya, kita taat firman-Nya, melakukan firman-Nya. Ini gak ngomongin soal nyanyian. Mengasihi Tuhan, menuruti firman-Nya. Lihat hasilnya. Bapa dan Tuhan Yesus akan datang kepada kita. Ini luar biasa gak? Tuhan yang luar biasa datang kepada kita dan ini luar biasa loh. Ini kalau bahasa sekarang ya, duduk minum kopi sama-sama dengan kita. Atau kalau gak minum kopi, minum teh lah. Tapi inilah lebih dari sekedar minum kopi dan minum teh. Lihat, diam bersama-sama dengan dia. Ini keren banget gak sih? Gak cuma mampir loh. Ini diam bersama-sama dengan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya, tentu Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Tetapi di sini konteksnya adalah penyembahan adalah ketika kita mengasihi Tuhan, kita menuruti firman-Nya, maka Tuhan dan Bapa tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang kita lihat
The impact of the true worship. Ada lima hal yang saya mau bagikan secara singkat. Yang pertama, kalau kita itu penyembahannya sejati, penyembahan yang benar, properly untuk Tuhan, di mana Yesus menjadi pusat penyembahan kita, maka result atau buah dari penyembahan atau impact dari penyembahan yang pertama yang terlihat adalah pertobatan. Katakan pertobatan. Pertobatan. Jadi penyembahan itu adalah awal masuk tentunya dari sebuah pertobatan. Matius 5 ayat 23 ayat 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ketika kita menyembah Tuhan dalam penyembahan yang benar, dengan cara yang benar dalam roh dan kebenaran, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Karena Tuhan itu kudus, maka kita akan diingatkan, ada sesuatu yang belum beres tuh, harus diberesin. Tuhan katakan kita harus berdamai. Ini lucu ya, Tuhan tuh benar-benar Tuhan yang luar biasa ya. Temenan aja dulu sama Tuhan loh. Kamu kayak belum harmonis ya sama teman sahabat kamu nih, Bu. Terus kamu suruh beresin dulu ketika kita mau melayani. Dan ingat ketika beberapa waktu lalu tentang wanita dari Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelum dia diubahkan Tuhan menjadi penyembah rohani, menjadi penyembah yang sejati dalam roh dan kebenaran, wanita Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub ini, dia betul, tadi Pastor Fadi waktu berdoa, kita tidak dihakimi, tetapi sama Tuhan dibuka. Karena Tuhan itu menerima dia apa adanya dan tidak dibiarkan wanita Samaria itu menjadi apa adanya. Diterima apa adanya untuk tidak dibiarkan apa adanya. Jadi disampaikan kesalahannya dan diterima oleh Tuhan Yesus. Penerimaan Tuhan Yesus itu membuat pertobatan wanita Samaria ini. Penyembahan yang sejati, kalau tidak menghasilkan teguran di hati kita, kita ngerasa, saya udah benar, saya gak perlu berbalik sama Tuhan. Atau kalau penyembahan yang dilakukan di impact itu, tapi tidak ada orang-orang yang bertobat, kita harus melihat kembali bagaimana penyembahan kita. Apakah kita sekarang fokusnya sama sound system, sama lighting, sama urutan lagu, bukan sama Tuhan lagi? Apa kita fokus sama lagu yang gua suka, lagu yang Pastor Felix suka, bukan sama Tuhan? Karena penyembahan yang sejati berfokus kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, impact dari penyembahan yang sejati, karakter kita itu diubahkan serupa dengan Kristus. Sekali lagi, ini tidak menghakimi kita semua, tapi ini menjadi teguran buat kita para penyembah Tuhan. Kalau penyembahan kita sejati, kita akan sedang dalam sebuah perjalanan proses menjadi serupa dengan Kristus. Karakter kita diubahkan serupa dengan Kristus. We become what we worship. Kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Ini kelihatan kalau kelakuan kita makin hari seperti Tuhan Yesus, makin sabar, makin murah hati, penuh pengampunan, penuh belas kasihan, penuh hikmat. Udah jelas ini menyembah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar. Tetapi kalau setiap hari, setiap minggu mesti mengikutin impact itu, ibadah 1, 2, 3, terus ibadah yang ke impact itu, tapi minggu depan 5 kali impact gue ikut dari Sabtu, minggu depannya hari minggunya 1, 2, 3, 4. Tetapi maaf, karakternya kok karakternya kayak gue lihat kayak ikon yang main di game itu ya, kasar. Karena ternyata selain dia datang ibadah, dia suka bermain game. Main gamenya gak salah, tetapi ketika menjadi karakter transfer dalam kehidupannya, ketahuan siapa yang dia sembah. Kolose 3 ayat 9b sampai 10.
Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Jadi kita ini akan terus-menerus diperbarui. Manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Nah, penyembahan harusnya itu membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Dan luar biasa, Rasul Paulus itu kerinduannya apa? Dia kerinduannya menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan secara ekstrim dalam Filipi 3:10 dikatakan serupa dalam kematiannya. Dia mau mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, bersekutu dengan penderitaannya, dan menjadi serupa dalam kematiannya, menjadi serupa dengan karakter Kristus. Nah, penyembahan yang kita lakukan, kalau ini penyembahan yang sejati, itu akan membuat kita semakin sama dengan apa yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Roma 8 ayat 28-29. Kita kadang-kadang salah mengartikan firman Tuhan ini. Ayat 28 saya nggak tuliskan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Benar, kalau kita lagi ngalamin sesuatu, terus kejadiannya nggak enak, kita sudah bilang, apa sih akan mendatangkan kebaikan? Tapi ternyata setelah saya ditegur sama Tuhan, bahkan melalui proses yang panjang. Dulu Roma 8 ayat 28 itu saya klaim kalau saya lagi ngalamin sesuatu yang nggak enak, lalu saya akan mendapatkan sesuatu yang enak buat diri saya. Entah itu promosi atau entah itu bonus gitu ya. Tetapi waktu saya mengalami kerugian, kegagalan, bahkan mengalami badai, the lowest point, saya mengerti bahwa ternyata betul Roma 8 ayat 28 jangan sampai berhenti di ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tetapi kita harus tahu kebaikannya itu apa. Kebaikannya itu ada di ayat 29. Sebab semua orang yang telah dipilihnya, tadi kita diciptakan untuk menjadi penyembahnya, betul? Dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan kebaikan waktu kita ngalami sesuatu, segala sesuatu, dan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita merenda apa yang kita alami itu, tujuannya kebaikannya apa? Untuk membentuk karakter kita serupa dengan karakter Kristus, Christ likeness. Dan penyembahan itu salah satu media, sarana kita untuk diingatkan selanantiasa oleh Tuhan, supaya karakter kita semakin serupa dengan Yesus yang kita sembah. Amin. Pengen gak sih kita serupa dengan Kristus? Karena itu ada tujuan hidup kita. Kalau penyembah yang sejati itu harusnya dipenuhi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini harus menjadi ciri penyembah. Ini harus menjadi identitas penyembah. Gak usah dilihat, dia penyembah bukan? Ntar, gue tunggu dia nyanyi. Kalau suaranya tinggi melengking kayak Hadon Jaman dulu, dia penyembah. Kalau udah low suaranya, bukan. Ternyata ciri penyembah adalah ketika karakter kita serupa dengan Kristus. Ini yang ketiga, saya akan lanjut. Tentang wanita yang Samaria, wanita Samaria yang bertemu sama Yesus di sumur Yakub. Kita mau diutus menyelamatkan yang terhilang. Impact dari penyembahan yang sejati, teman-teman, itu result akhirnya adalah kita tuh mau diutus sama Tuhan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Ini dibuktikan oleh wanita Samaria yang bertemu sama Tuhan Yesus di sumur Yakub. Kita dengar ceritanya ya, saya akan persingkat ya. Dia nggak sampai berhenti cuma dipulihkan Tuhan ketika dinyatakan kesalahannya tentang masa lalunya, lalu diterima sama Tuhan apa adanya. Untuk dia tidak dibiarkan apa adanya, tapi dia dipenuhi oleh hidup yang berkelimpahan tentunya, karena dia dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi meskipun dia sudah diubahkan dari pendosa menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, nggak terbatas sama lokasi lagi loh. Nggak terbatas sama gender dan ras loh. Karena ketika Tuhan menyatakan, tiba waktunya, engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran, dia ditransformasi menjadi penyembah. Dan dia nggak berhenti sampai di situ. Dia lari bukan karena dia salah, terus dia mau membereskan kesalahan. Tetapi setelah dia dipulihkan, lihat Yohanes 4 ayat 23. Saya lanjut, Yohanes 4 ayat 28-30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ,
Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihatlah di sana, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi apa yang sudah didapatkannya, kehidupan baru, manusia baru, ciptaan baru, perjumpaan dengan Kristus, gak disimpan sendiri. Seorang penyembah sejati, ketika dia udah berjumpa dengan Tuhan, mengalami kehidupan yang baru, hidup yang berkelimpahan, gak akan disimpan sendiri, gak akan berhenti pada dirinya. Tetapi kalau kita melayani, kita menyembah Tuhan, motivasi kita tidak benar, penyembahan kita bukan penyembahan sejati, maka apa yang kita dapatkan hanya berhenti pada diri kita. Tapi kita mau teladani wanita Samaria ini, gak berhenti pada dirinya. Dia langsung, dia tadi nimba tuh cari apa teman-teman? Cari air. Tapi lihat, kata Tuhan Yesus, kalau engkau minum air dariku, gak pernah haus lagi. Terbukti, tempayannya ditinggalkan di situ. Jadi tujuannya tadi mau cari air, karena dipulihkan Tuhan, dia mendapatkan air hidup yang selamanya dia tidak pernah haus, dia langsung tinggalin, dia ke kota, ke kampung, ceritain, ada Yesus di sana. Kita harus mau diutus untuk save the lost at any cost. Karena penyembahan itu upreach, itu ke atas sama Tuhan, ya. Enrich, itu seperti sekarang ini. Kita sedang berfellowship, kita sedang berkomunitas, mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi ada yang namanya outreach. Dan ini hasil dari penyembahan. The impact of the true worship. Save the lost at any cost. Sebagai partnernya Tuhan, untuk melayani banyak orang. Seperti wanita Samaria. Maka apa yang harus kita lakukan kalau setelah kita datang ke sebuah penyembahan? Nah, Pastor Fadi luar biasa. Penyembahan itu bukan suatu acara yang dihadiri, tetapi gaya hidup yang harus dijalani. Benar, Pastor Fadi? Tuh, gue berusaha menghafalkan dengan baik ya. Tapi saya tambahkan. Jadi penyembahan itu bukan sebuah event penyembahan yang dihadiri. Sekarang ini event penyembahan bukan? Event penyembahan, impact yang tinggi. Tapi saya percaya teman-teman impact datang karena inilah gaya hidup penyembahan yang harus kita jalani kepada Tuhan. Kita hadir, iya enggak? Kita enggak bisa pungkiri kita hadir kok. Udah datang mana ke impact itu hadir. Tetapi di atas semua itu kita menjalani gaya hidup penyembahan kita. Amin. Nah, sekarang jawabannya apa dong? Kalau sekarang teman-teman sudah hadir ketemu sama Tuhan Yesus kan? Tadi kita diingatkan dosa-dosa kita ditebus sama Tuhan lewat lagu yang terakhir tadi. Kita harus jawab seperti Yesaya menjawab kepada Tuhan Yesus. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Boleh sama-sama kita jawab, "Ini aku, utuslah aku." 1, 2, 3. Dua poin terakhir. Ketenangan dan kekuatan. Penyembahan sejati itu akan memberikan ketenangan dan kekuatan. Kalau semuanya baik-baik aja, ya udah tenang, udah kuat, kayaknya penyembahan itu ya perlu gak perlu ya, hidup gue baik-baik aja tuh. Tetapi penyembahan yang sejati itu memberikan ketenangan dan kekuatan. Mazmur 62 ayat 1, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Tadi ingat definisi penyembahan, mengasihi Tuhan, menuruti firman-Nya, dan Bapa Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan kita. Itu kita dekat gak sama Allah? Itu keintiman. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Yesus katakan, Dia tinggal dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Christ in me. Kita jadi satu dengan Tuhan Yesus. Maka Mazmur 62:1, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Waktu kita menyembah Tuhan dalam penyembah, dalam roh dan kebenaran, akan ada ketenangan. Meskipun engkau di tengah badai. Amin. Yesaya 30:15,
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Di saat kita menyembah Tuhan, kita lagi saat teduh di rumah, bangun jam 4, bangun jam 5 pagi. Saya sering melakukan itu. Tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Akan ada ketenangan dan kekuatan untuk kita menjalani hari itu. Namun saya mau cerita, izinkan beberapa menit saja. Ya, tadi udah dikasih bocoran lagunya apa. Ya udah deh, saya keluarin aja deh. Karena saya belum pernah share ini di Impact, jadi saya rindu untuk membagikan ini. 2019 saya resign dari Bedside Base Jam. 25 tahun Tuhan berikan kesempatan ada di Base Jam. Mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu, tapi pasti banyak yang nggak tahu ya. Tapi Base Jam pernah itu bed, bukan makanannya. Itu sebuah bed. Nah, Tuhan memberikan kepada saya talenta, itu talenta bernyanyi dengan pita suara yang saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Pita suara yang tinggi, Tuhan bersama Base Jam, kami membuat beberapa album di sudah 25 tahun berkarya. Dan ini kalau kami konser, namun terjadi sesuatu yang Tuhan izinkan. Ya, nggak ada sesuatu, kalau selai rambut aja jatuh itu pasti izin Tuhan. Jadi nggak ada sesuatu tanpa izin Tuhan. Nah, waktu itu di akhir 2017, saya mengalami satu kejadian dan saya didiagnosa osteopenia. Osteopenia adalah kepadatan tulang yang sangat rendah. Jadi dia gampang retak, gampang patah tulang. Puji Tuhan saya nggak pernah patah tulang retak. Tapi kalau suatu ketika penderita osteopenia itu jatuh atau patah tulang, dia sembuhnya akan lama. Karena daya tahan tulangnya nggak sekuat sama teman-teman. Akhirnya saya di treatment, saya cek ke Jakarta dan ke Kuala Lumpur waktu itu. Dokter saya sepakat ada satu treatment, saya harus diinjeksi setiap bulan dari Oktober 2017 sampai Januari 2018. Setiap bulan. Setelah itu, per 3 bulan. Dan saya tanya sama dokter, sampai kapan dokter? Waktu itu dengan gagah berani karena pelayanannya luar biasa, teman-teman. Saya nggak bilang penyembahnya luar biasa ya. Pelayanannya padat sibuk. Jadi saya berpikir bahwa oh, satu bulan, satu tahun, dua tahun oke lah ya menjalani ini. Tapi ternyata dokter tuh mengatakan bahwa treatment ini for a lifetime. Saya sampai mengulang lagi. Bagaimana dokter? Iya, seumur hidup kamu harus diinjek. Jujur, cukup berat saat itu, berat badan saya turun dari 73 ke 68, turun 5 kg. Tapi beberapa saat baru saya berproses dengan untuk berusaha berdamai dengan kondisi tulang dan kondisi treatment yang ternyata for life, nah, ternyata treatment yang penting untuk tulang saya, nggak entah dari mana hubungannya, dia mempunyai side effect. Dia berimpact pada pita suara saya. Dia tidak hanya menguatkan tulang, tetapi dia menguatkan daerah laring sini. Sehingga ada penebalan di pita suara karena injeksi itu. Dan injeksi itu per 3 bulan. Jadi setiap diinjek semakin tebal, semakin tebal. Akhirnya Maret 2018, selama 3 bulan setelah itu, ketika saya nggak bisa nyanyi lagi saat itu, dan pita suaranya itu bengkak, jadi pita suara mengalami penurunan nada dasar. Kalau saya nyanyi seperti gini ya, biar tahu adon kayak gimana dulu, itu urat-uratnya hampir keluar ya, pas balik gitu ya. Saya ketemu Pastor Frank di No Barriers Conference, teman-teman. Dan kita sama-sama melayani di situ. Dan ternyata pita suara semakin goes down. Berat badan saya kemudian turun karena itu titik terendah. Waktu itu masih sempat melayani beberapa saat. Setelah 3 bulan saya nggak boleh nyanyi, nggak boleh bicara, nggak boleh berbisik. Jadi betul-betul masa kesunyian ya. Nggak boleh ngomong. Seorang pelayan sekolah minggu, seorang present worship, kemudian nyanyi bersama dengan Bass Jam saat itu, tetapi nggak boleh dipakai lagi pita suaranya selama 3 bulan. Drop. Dan berat badan saya turun dari 73 karena tulang tadi ke 68, kemudian karena pita suara itu berubah, dia turun ke 58. Makin drop lagi. Setelah itu, pita suaranya pulih, pembengkakannya hilang, tetapi pita suaranya nggak bisa ke nada awal lagi. Dia turun. Jadi suara saya seperti saat ini. Jadi low banget, lebih low dari sebelumnya. Nah, saat itu sempat beberapa kali melayani,
di beberapa negara saya cek pita suara saya di dokter di sana di THP, dan semua tempat yang dikunjungi mengatakan bahwa pita suara saya nggak bisa balik seperti semula. Bagi seorang penyanyi, kehilangan pita suara itu bukan hal yang mudah, karena itulah senjatanya. Layani dengan pita suara, hanya sekolah minggu dengan pita suara, bernyanyi dengan pita suara. Bahkan Tuhan memberkati saya untuk saya hidup dengan pita suara saya. Nah, itu badai yang saya alami. Kita di firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan saat-saat yang mudah saat itu, tapi saya tahu, kalau saya menyembah Tuhan yang hidup dalam roh dan kebenaran, pasti ada impact-nya. Yang saya lakukan apa? Oh, menangis iya, menjadi kurus iya, menjadi stres iya. Saya ambil waktu tenang bersama dengan Tuhan. Bahkan waktu itu sempat menyepi ke, karena istri saya Joyce itu orang Maluku ya, jadi dan kami masih ada rumah keluarga di Saparua. Saya menepi ke Saparua di sana. Tiap hari cuma bisa diem karena waktu itu masih dalam masa-masa vokares, nggak boleh ngomong, nggak bisa nyanyi, cuma dengerin pujian penyembahan, baca firman Tuhan, menangis dikuatkan, tapi firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 3:31 itu bagian bagi kita orang-orang penyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya waktu itu dalam kondisi menanti-nantikan Tuhan. Diam. Dan ini dalam bahasa aslinya kafa. Kafa. Kafa itu artinya mengikatkan diri dengan Tuhan untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Mengikatkan diri berdiam. Jadi menanti-nantikan gak cuma diem. Jadi merenungkan Tuhan, memikirkan Tuhan, itulah penyembahan. Karena saya gak tahu harus kemana lagi, dan saya cuma tahu pertolongan itu hanya dari Tuhan. Saat yang tersulit, ketika semua dokter katakan tidak, saya tahu hanya Tuhan. Hasilnya apa? Ada ketenangan. Karena waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang memfokuskan diri kita sama Tuhan. Tuhan tuh hadir dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita gak memperhatikan Tuhan, atau kita gak fokus sama Tuhan. Kan Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Nah, waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang memfokuskan diri kita sama kehadiran Tuhan. Waktu kita fokus sama kehadiran Tuhan di tengah badai sekalipun, di tengah kondisi tulang dan pita suara semakin down, damai sejahtera saya rasakan. Dan waktu damai sejahtera dirasakan, itu memproduce ketenangan. Makanya hanya dekat Allah saja menghasilkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu menghasilkan ketenangan. Dan ketenangan itu menghasilkan kekuatan. Sehingga ketika dokter mengatakan pita suara yang saya gak bisa balik, saya belajar untuk tenang dan kuat mengatakan apa yang Ayub katakan tentang pita suara saya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pita suara saya gak balik sampai sekarang, turun 3,5 nada dasar dari yang sebelumnya. Tapi saya mau bersyukur sama Tuhan, karena ada ketenangan dan kekuatan, dan saya tahu rencana Tuhan gak pernah gagal. Dan saya mau katakan, Tuhan, pita suara ini Tuhan yang beri. Kalau pita suara ini berubah, Tuhan yang keep, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Seorang penyembah bisa dilihat dari kehidupannya kalau ada ketenangan dan kekuatan meskipun di tengah badai. Badai akan menghancurkan kita kalau kita gak bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi badai akan membentuk dan membangun kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Saya katakan ini waktu itu beberapa tahun yang lalu, waktu kejadiannya 2018. Ini foto di mana pita suara saya udah terimpact, dan ini adalah foto untuk di album terakhir saya, di album The Journey. Dulu saya selalu bangga untuk menjadi penyanyi. I am a singer. Tapi kemudian seorang worshiper itu dibentuk sama Tuhan untuk lebih rendah hati. Dan saya tahu jati diri saya. Kita diciptakan Tuhan untuk apa?
menyembahnya. I am not a singer. You're not a singer. You are His worshiper. Amin. Apapun kondisi saya dan saudara, badai apapun yang Tuhan izinkan, tetaplah menyembah Tuhan, karena Dia akan berikan ketenangan dan kekuatan. Amin. Yang terakhir, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, berimpact. Ini yang paling sulit, teman-teman. Kalau kita mau tahu hidup kita ini apakah dalam penyembahan yang sejati, teman-teman, itu tanya sama kiri kanannya. Tanya sama teman-teman, tanya sama papa mama, tanya sama istri, tanya sama suami, tanya sama kakak. Hidup gua jadi berkat gak? Ini agak sulit, tetapi harusnya yang merasakan berkat itu orang lain. Kita gak bisa klaim I'm a true worshiper. Yang bisa menilai itu orang lain. Maka sekarang, setelah ini tanya sama teman-teman, supaya kita melihat, mereview diri kita, dan kita mau diperbaiki sama Tuhan untuk masuk dalam track penyembahan yang sejati. Karena Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seorang penyembah itu kan bergaul karib dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Dia berarti tertanam sama Tuhan pada pokok anggur yang benar. Maka dia akan berbuah banyak. Nah, kalau kita berbuah, yang menikmati buah itu bukan kita, pasti orang lain. Tanya sama teman-teman, apakah aku menjadi berkat buat hidupmu? Apakah impact you menjadi berkat? Karena hidup kita harusnya, kalau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu menjadi berkat bagi orang lain. Secara singkat, impact you, impact dari the true worship, penyembahan sejati yang pertama adalah pertobatan. Amin. Yang kedua, kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Karakter kita diubahkan serupa dengan Kristus, Christ likeness. Yang ketiga, kita mau diutus menyelamatkan yang terhilang berapapun harganya. Karena kita tahu hati Tuhan itu rindu semua orang diselamatkan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan, maka kita akan tahu isi hatinya. Kita mau diutus untuk menyelamatkan yang terhilang. Yang keempat, kita akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Yang terakhir, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tanyakan pada teman-teman, pada sekeliling kita, apakah hidupku sudah menjadi berkat? Supaya kita tahu kita dalam penyembahan sejati atau penyembahan yang tidak sejati. Shalom Impact Youth. Pastinya teman-teman semua diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Khususnya hari ini dengerin firman Tuhan yang luar biasa memberkati dari Kak Adon Sabtowo, di mana mengingatkan kita bahwa penyembah yang benar, yang sejati itu ada dampaknya yang terlihat jelas dari kehidupan kita, yang dirasakan sama orang-orang sekitar kita. Berharap teman-teman semua diberkati dengan tema worship selama sebulan ini. Dan bulan depan kita ada tema yang baru. Dan pastikan teman-teman terus mengikuti Impact Youth Online setiap hari Jumat jam 7 waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Dan juga untuk teman-teman di Jakarta sekitarnya, kami mengundang untuk teman-teman bisa hadir bersama-sama di Impact Youth Onsite yang tadinya hari Minggu, didengarkan baik-baik, yang tadinya hari Minggu jam 3 sore, sekarang kita udah pindah ke hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ya, setiap hari Sabtu jam 4 sore di tempat yang sama di Gereja Impact Community Indonesia. Pastikan teman-teman bisa hadir bersama-sama, yang khususnya Jakarta sekitarnya, apalagi daerah Kelapa Gading, Sunter dan teman-teman lainnya, bisa terus bersama-sama dengan kita bertumbuh bersama, punya teman-teman yang bisa saling support, saling dukung di dalam Tuhan, rasain vibes-nya, bisa bertumbuh bersama di Impact Youth Onsite setiap Sabtu jam 4 sore. Dan teman-teman semua, kalau kurang juga pertemuannya, ada Komsel di mana teman-teman bisa terlibat di sana untuk via online dan onsite. Ada untuk via online, teman-teman bisa hubungi di sini, tinggal dipilih hari yang teman-teman bisa, pilih hari apa aja yang kalian bisa, dan komit di sana 2 minggu sekali saja. Untuk kalian bisa via Zoom untuk Komsel, nanti teman-teman yang sepantaran, yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang kerja sama yang kerja, sehingga kalian bisa terus dipastikan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk Komsel onsite-nya ada 2 minggu sekali di hari Kamis, juga bisa hubungi nomor ini
di admin Impact Youth yang ada. Nah, teman-teman bisa hadir di sana di Komsel Onsite setiap Kamis 2 minggu sekali juga di Gereja Impact Community Indonesia. Dan teman-teman juga, untuk kalian yang belum punya tempat ibadah tetap, setiap hari minggunya Gereja Impact Community Indonesia ada ibadah, sekarang 4 kali ibadah mulai bulan Mei. 4 kali ibadah yaitu jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. Jadi tinggal pilih di mana teman-teman bisa hadir dengan jam dan waktu yang sesuai kalian bisa. Hadir bersama-sama, memuji menyembah Tuhan sama-sama, dengerin firman Tuhan sama-sama, dan akhirnya kita bisa berdampak bagi banyak orang. Amin. Dan teman-teman, terakhir, untuk kalian yang mau terus mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, teman-teman bisa membeli baju-baju yang ada, merchandise yang ada. Tinggal scan QR code yang ada di sini. Ada pilih baju-baju keren, baju-baju bagus yang ada di sana, yang cocok sama teman-teman semua. Pilih, beli, di check out, dibeli, dan terus jadi berkat bagi anak-anak pedalaman pelayanan yang dikerjakan sama Yayasan Tangan Pengharapan. Jadi teman-teman beli, teman-teman jadi berkat bagi mereka. Itu aja Impact Cure yang ada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia, Kelapa Gading, lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Ikuti ibadah Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan ibadah Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus dan live Instagram Yohanes Christianus dan Henny Christianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Christianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia, lantai P3. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus, dan Yohanes Christianus. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Christianus. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Christianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa
dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Life-changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.